Di akhir ini saya pengen ngasih satu yang insya Allah pamungkas. Ya, pamungkasnya majelis ini. Lah kalau Tuhanmu itu yang menciptakan langit, kalau Tuhanmu yang menciptakan bumi, kalau Tuhanmu yang menciptakan angin, kalau Tuhanmu yang menciptakan matahari, kalau Tuhanmu yang menciptakan rembulan, lah kalau Tuhanmu itu yang menciptakan dirimu, berarti Tuhanmu itu luar biasa. Lah kalau kamu punya Tuhan yang luar biasa, kenapa kamu khawatir akan janjinya? Kenapa kamu ragu akan janjinya? Sementara Tuhanmu sudah menjanjikan, semua yang melata di muka bumi, aku jamin rezekinya. Dia yang mendatangkanmu di bumi ini, dia yang menjanjikan mengurusimu, dia yang menjanjikan memberimu rezeki, kenapa engkau masih khawatir tidak mendapatkan jatah rezeki darinya? Begitukah perlakuanmu kepada Tuhanmu yang maha besar? Begitukah perlakuanmu kepada Tuhanmu yang maha sayang? Begitukah perlakuanmu kepada Tuhanmu yang maha mengerti? Begitukah perlakuanmu kepada Tuhanmu yang maha kuasa? Begitukah perlakuanmu kepada Tuhanmu yang maha kuat? Lantas layakkah engkau disebut sebagai hamba yang beriman kepadanya jika dirimu seperti itu? Maka menangislah di dalam hati dan jangan keluarkan air matamu, karena air matamu mungkin cuma air mata buaya, tidak asli. Ya, nangislah dalam hati dan rasakan betul itu. Ya Allah, kok saya ragu ya Allah yang ngasih rezeki? Kok saya ragu ya Allah bisa menyelesaikan masalah saya? Kok saya ragu ya Allah sudah ngurusi saya? Jangan ada keraguan, karena kita berhubungan dengan yang memiliki jagat raya, dan kebutuhan kita itu kecil, enggak ada artinya. Yang di laut pun sama Allah semua diurus, yang di dalam batu diurus, di dalam tanah diurus. Kita yang di muka bumi bisa teriak, bisa lari, bisa loncat, bisa aktivitas dan iman, masa enggak diurus? Keyakinanmu yang dibutuhkan untuk dirimu, maka kuatkan yakinmu akan mulia dan mudah hidupmu.